hari ini. Tapi informasi yang terjadi di Indonesia di hari ini juga menarik untuk kita bahas. Sekarang saya akan hadirkan di mana penjaga toko waralaba ini menggagalkan percobaan pencurian sepeda motor milik pembeli. Seorang anggota polisi Djeneponto, Sulawesi Selatan, bergelayut di atas kap mesin mobil. Saya akan berbincang dengan Aibda Syahrir. Selamat malam, Pak Syahrir. malam. Ya, Pak Syahin. selanjutnya di mana dua balita perempuan terlindas mobil saat bermain. Ya, untuk memperbarui informasi ini saya akan berbincang dengan AKP Kun Sudarwadesa. Usai jeda berikut, saya akan hadirkan. Ini informasi sudah viral di mana Oknum Guru di Buton, Sulawesi Tenggara menuai sorotan karena menghukum. Pemirsa kejadian yang terjadi di Buton, Sulawesi Tenggara membuat saya flashback di tahun 2021. Ini tepatnya di kota Bau-Bau, juga Sulawesi Tenggara, di mana ada Oknum Guru juga merekam siswa SD yang nggak bisa jawab soal di papan tulis, tapi terlihat sambil menangis. Sebentar, kita harus meluruskan peristiwa ini. Apakah ini masih bisa dimaafkan ataukah sudah termasuk dalam kekerasan terhadap terhadap siswa sd di sekolah itu yang akan saya bahas di malam hari ini pemirsa ibu Retno Listiati dari KPAI juga sudah bersama dengan uh, Retno terlebih dahulu bu kalau mungkin pandangan om saya saya agak miris melihat kondisi yeah. seperti ini tapi apakah ini sudah bisa kita katakan kekerasan di sekolah atau mungkin pendisiplinan ada buruk yang mungkin kebablasan dan bisa dimaafkan atau bagaimana akan menanggapi kasus ini Dan kita ke informasi selanjutnya di mana diduga remblong sebuah truk bermuatan pupuk menabrak sebuah rumah dan juga warung. Ya, sementara itu empat dari lima tahanan Polsek Pulau Panggung, Lampung yang kabur dari itu pencurian ponsel di kios laundry di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Ini terekam kamera pengawas. Ya, di mana jenazah tiga prajurit TNI Angkatan Darat korban penembakan kelompok teroris dibawa dalam pesawat menuju kampung halaman masing-masing. Kita ke informasi selanjutnya Edi Mulyadi mangkir pada pemanggilan pertama oleh penyidik Krim Polri menurut kuasa hukum Edi Mulyadi surat panggilan yang dikira BNPT menyebutkan ratusan pondok pesantren terafiliasi kelompok terorisme termasuk ISIS apa dasar informasi tersebut bisakah data nama-nama pondok pesantren yang disebutkan oleh BNPT dibuka oleh publik sesat lagi saya pun tidak mengerti pemirsa sebenarnya apa maksud BNPT kemudian mengeluarkan pernyataan tersebut ratusan pondok pesantren dikatakan terafiliasi kelompok terorisme salah satunya adalah ISIS pemirsa. Kalau saya melihat sebelumnya biasanya BNPT ini memberikan pernyataan bahwa ada tempat-tempat tertentu biasanya yang mengatakan bahwa ada ajaran-ajaran radikal. Nah kalau sekarang pembahasan bukan radikal lagi terafiliasi kelompok terorisme ini ada apa? Itu kita, kita saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di studio TV One di sini ke kategori pondok pesantren yang seperti disebutkan oleh BNPT. Ini menjadi ranah BNPT untuk menjelaskan nanti. Kita tunggu pemirsa tapi mungkin jangan ada judgement yang berlebihan sambil kita tunggu mungkin pernyataan lengkap dari BNPT. Karena yang disebutkan oleh kepala BNPT memang dalam kapasitas RDP. Mungkin secara jelasnya nanti kita akan menunggu apa informasi selanjutnya dari BNPT. Nanti kita tunggu pemirsa memang sayang sekali saya belum bisa berbincang dengan kepala kepala BNPT ataupun juga perwakilan. Terima kasih Pak Masih akan kami hadirkan untuk Anda. Usaha jeda berikut. Pemirsa pasca ricu demo Ormas di Mapolda Jawa Barat, Polres Ciamis dan Cirebon menerima limpahan puluhan anggota Ormas yang terlibat kerusuhan. Setelah didata, seluruh anggota Ormas ini diizinkan pulang dan wajib lapor seminggu dua kali. Setelah itu pemirsa pemberitaan di media tentang kerangkeng besi manusia di Langkat Sumatera Utara membuat kuasa hukum Bupati Langkat nonaktif keberatan. Sementara itu Wakil Ketua Komnas HAM mengatakan dari hasil investigasi terhadap kerangkeng besi sudah ada titik terang. Pemirsa, dua sepeda motor bertabrakan lalu terbakar saat kecelakaan terjadi. Salah satu pengendara motor ini sedang membawa bensin menggunakan jerigen. Pemirsa Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta memberikan apresiasi kepada Herun sopir bus Transjakarta yang viral karena berhasil menggagalkan aksi bunuh diri di flyover. Ya, informasi tadi sekaligus menutup informasi di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pemirsa tetap patuhi protokol kesehatan dan segera divaksin untuk dukung vaksinasi nasional. Saya Cica Anissa, kita ketemu lagi esok. Sampai jumpa.